Mudo, alasannya apa? Mudo. Ibu, Pak Sopo jene? Medi. Iya, Pak Medi, salah. Pak, tanya Pak. Iya Bu, iya Dek. Saya kira wedok aja loh Bu. Pertanyaan lah Dek. Ini perwakilan keluarga ini. Iku anakmu lah. Jadi, kita tanya perwakilan keluarga, bener rapat RT tadi. Surabaya Rai. Asik asik. Surabaya Rai. Surabaya Rai. Boleh bikin itu zona alasan ya, zona alasan bayar. Binatang yang paling bodoh sedunia, jawabannya adalah bodoh. Bodoh, alasannya? Gak pernah ngadep teman-teman bodoh. Bodoh, gak pernah ngadep teman-teman bodoh. Pak sama jenis? Medi. Iya Pak Medi, salah. Ya, ini dulu ya. Oke, dua orang ya. Dua orang. Ya, anak. Ini saya naik. Anak adik, mau sak keluarga lah dari ini lah. Ini RT dari ini ya. Oke, mas apa jenisnya mas? Adi itu kan tadi? Jetis. Wah, kenapa di jenisnya jetis? Kok gak petis? Jetis itu singkatannya artis ada jetis ya. Ngawurin temen-temen lagi ya. Tambah sih lah. Adi, binatang paling bodoh sedunia. Jawabannya lah. Komodo. Alasannya apa? Komodo. Gimana setan apa lagi kompromi gini? Kau tak pernah lucu loh ini. Komodo, Adi dari desa. Mas apa tadi? Sini mas. Iya, aku lihat Rona. Iya, sekali ini saya. Mas apa? Taufik, dari mana Wi? Darmawangsa. Taufik, itu artinya Taufik itu apa? Lu namanya kan harus ada arti. Masa gak harus Taufik ya? Oh ya, Taufik Pak Hidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Taufik, binatang apa paling bodoh sedunia? Jawabannya apa? Ikan kembung, alasannya? Ngerti kembung kok renang. Udah tahu kembung kok renang. Betul, wow, Taufik. Wah, oh, mantap. Terima kasih. Ada bulan ini minggu. Oke, okay. Jawabannya diawur aja. Alasannya diawur, oke okay. Ya, ada lagi. Wow, tadi warna itu dari 50, warna apa ini? Merah ya? Oke. Seandainya binatang itu sakit flu, binatang apa yang paling sengsara di dunia? Tetap binatang. Ayo. Ibu! Lek binatang itu loro flu, binatang apa yang paling sengsara, Bu? Ibu, Ibu sama namanya Ibu? Ibu Ira, asli saya Ibu di? Surabaya ini, Bu? Menowo, aku kok ketemu kok, aku bisa. Oke, Ibu dari Benowo. Kewan apa? Seandainya kewan itu punya sakit, Bu, kewan apa yang paling sengsara? Jawabannya dari Benowo adalah sapi. Alasannya apa, Bu? Sapi. Gak iso umum sapi. Alasannya masuk akal ibu ya, tapi tetap salah, Bu. Walaupun masuk akal tetap salah dia. Oke, jadi ini apa, Mas? Oke, ada yang bisa? Sani dari nom-nom ini saya, weh. Dari nom-nom ini ya. Teron Digi, bro. Ya, Teron Digi, asalnya dari mana? Bekasi. Lu ada di Jakarta, ya, Jakarta, ya. Oke, wah, kok soalnya nih. Oke, lu Bekasi ya. Ini Bekasi, Beda-beda. Dari mana aja nih? Bekasi. Woi, Wonosobo, Bekasi, Solo, terus
Klaten, Kedurus. Masa aku dibujui gak apa-apa baru ya. Saya percaya kamu, ini dari mana? Universitas ya? Bukan, dari TS atau bukan? Atau kamu, ha? Oh kerja, oh di mana nih kerjanya? Oh PLN, makan setrumu bawa-bawa ya. Tinggi ya Raya Tegang ya. Oke, saya dengar binatang itu punya sakit flu. Binatang apa yang paling sengsara di dunia? Dari gimana ya? Klaten, Jamera. Gagak, alasan nih? Bilungnya domo. Terus? Boleh. Saya akhirnya kena flu tuh, bawa ini sama ya, bocok telur tutur ya. Betul kan, mantap. Oke, mana lagi? Ya, ada lagi yang berani ke panggung? Saya kasih hadiah yang berani panggung. 4 orang, 5 orang deh. Ada gak? Ayo. Kurip ini juga, seneng ya mas, kan ini buyur-buyur aja. Mari makan buyur-buyur. Terus gak usah mikir utang, gak usah mikir kreditan, gak usah mikir apa-apa lah ya. Oke, terus gak usah mikir orang tua, bapak orang tua jadi kerawat diri ya. Gak usah mikir anak-anaknya jadi kerawat diri, oke. Yuk, yang sama berani naik, kebangun. Yuk, saya kasih aja, 4 orang. 1, 2, 3, 4. Laki perempuan silakan. Ada yang mau? Ayo, 1, ada lagi. 2, ayo, dari mas. Dari Bekasi, lo Bekasi harus berani lo. Lo malu-maluin udah kota lo macet lagi. Angkot banyak, yuk maju ke panggung. Cek, wow, tepuk tangan dong. Biar ibunya gawi hari ini ya. 1, 2, 3. Perempuan yang berani? Gak ada yang berani perempuan. Oke, habis ini perempuan ya. Jangan sampai kalah sama laki. Udah minum pil KB belum? Oke. Saya kenalan dulu ya, Pak. Hadiahnya banyak, Pak ya. Oke, hadiahnya banyak ya, Mas. Anda tahu enggak di BRI di sini menggunakan kartu apa? Brizi. Oke. Menggunakan kartu apa? Kartu ATM. Oh, kartu ATM. Yang lingkungan gini, Mas. Lingkungan gini. Anda berbelanja menggunakan kartu apa? Brizi ya. Aku keliru Brizi gitu ya. Oke, enggak apa-apa. Saya minta hidup ini harus konsentrasi ya, apapun harus konsentrasi. Dengan konsentrasi, yang Anda inginkan itu pasti akan dapat, tentunya dengan doa ya. Oke, konsentrasi mas ya. Saya tanya, jawabnya yang cepat. Nama? Rudy. Oke, nama anak satu? Mujur udah pernah anak belum? Belum ya, jawab belum bro. Ya, konsentrasi ya. Oke, nama? Ozan. Nama mertua? Riza. Nama mertua Riza? Riza. Oh mertua namanya? Hendro. Oh cepat berarti ya, oke. Nama pacar dulu yang pertama sama? Sifat. Itu pacar yang kita sendiri sih? Yang itu yang ketujuh. Tujuh, gaya pak. Sama jarangnya ketujuh pak. Wah ini. Ini saya jual tarik ya. Sama dengan yang terakhir di hati. Wehehe. Diperbarui biasa boleh kesalahan loh Dego. Oke. Saya minta mic-nya satu ada yang wireless ada mas, saya minta tolong mas tiruin saya ya, 5 kali kemarin tidak berhasil ini, saya yakin Anda akan berhasil ya. Cek ya. Oke, okay. Sebelumnya ini ulang tahun Surabaya ya ke-724, saya berikan tepuk tangan yang meriah untuk Surabaya. Kepulau ayah ya mas, gua ya ngomong ini. Semua belum subuh saya ini. Gua pada Surabaya itu gak harus sifat subuh lu. Ketemu lu, wey nanti cek. Jangkrik ya itu ya. Lihatnya sih kepulau subuh berarti mau nganjuk. Mana tepuk tangannya untuk Surabaya? Mungkin di lono nganjuk berarti ya. Oke mas, tiruin saya 5 kali cepat mas ya. Makanan laki mas. 1 sate 7 tusuk, cepat mas ya. Pertama pelan-pelan aja, 1 sate 7 tusuk. Coba aja. Satu sate tujuh tusuk. Oke, sekarang cepat 5 kali yo. Satu sate tujuh tusuk. Oke ya. 1, 2, 3. Satu sate tujuh tusuk. Bener mas? Yakin betul? Saya nggak yakin. Ya, ngomongnya nggak yakin kok. Ono sing suntuk barang sama nih dia. Satu sate tujuh tusuk. Konsentrasi. 1, 2, 3.
satu sate tujuh tusuk. Woi, mantap. Makasih, jangan sampai kalah. Iya, hah? Itu aja. Bisa kan? Musiknya dikirin aja nih, kawan. Oke ya, makasih ya. Ulangi, di ini mic. Satu sate, tujuh tusuk. Kecilin nih mic musiknya. Oke, satu, dua, tiga. Satu tase. Ulangi, makasih. Oke, baru bisa ya. Satu, dua, tiga. Satu sate tujuh tusuk. Wow, mantap. Mas yang terakhir. Mas siapa namanya? Mas Hendra pakai mic. Ya, Anda harus saya rubah karena dua kali mereka berhasil. Harus rubah. Kepala diurut, kelapa diparut. Pelan-pelan. Kepala diurut. Kelapa diparut. Kepala diparut. Ya, cepat ya. Oke. Mas yang terakhir, Mas. Satu, dua, tiga. Kepala yang diurut kelopo diparut. Oke, pasang tadi ya. Satu. Lemu ya, kira-kira. Tak cetongnya yuk, dua gento. Bahaya nih. Ayo, Mas. Satu, dua, tiga. Kepala diurut, kepala diparut. Ayo, Mas. Satu. Dua, tiga. Kelapa diurut, kepala diparut. Oh, jangan sing sate deh. Oke, jangan sing sate. Coba sing sate. Aku roh sama bening apa sing sate sama dia. Lama ini tak roba. Oke, sate. Satu sate, tujuh tusuk. Cepat. Satu, dua, tiga. Satu sate tujuh tusuk. Susuk, Iro. Kok susah. Saya musiknya paten apa, Mas? Coba, saya jelas. Yakin saya, Mas. Oke. Saman yakin ya? KB yakin, aku ketok gak yakin ya. Saman gak yakin, aku juga gak yakin. Oke, saman yakin? Mas? Iya, Mas pikir tiga ya, Mas. Saman yakin? Yakin. Iya, namanya siapa? Saya hitung 1 sampai 3 Anda tidur. Lu kok malah ya, Sam? 1, 2, 3. Satu, satu, tujuh. Sosok piro? Tusuk, Mas, tujuh sosok. Takon ono wong-wong lho, Mbak. Susu apa tusuk? Susuk lho. Wah, mosok lembu kalah mbek guru-guru, Ce. Ece, butuhno keberanianmu, Ce. 1 2 3. Satu sate tujuh susu. Susuk mana arek iki? Wes ampun. Ampun. Oke. 3 orang ada power bank-nya? Ada. 3 orang? Iya. Ini Mas dikasih power bank ya. Anda cuma membayar 3 kali dalam seminggu. Gratis, Mas. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk ketiga bapak-bapak ini atau mas-mas ini. Thank you. Ganteng-ganteng ya. Oke. Saya ingin ngobrol sama Barry. Mana Barry? Yang bisa saya ajak ngobrol? Cek. Lo, Barry. Punya gawe. Mana Barry? Jangan saling tunjuk. Gaya. Ya. Oke. Satu-satu tujuh tusuk. Wih sih saya. Kepala diurut, kelapa diparut. Ayo. Satu, dua, tiga. Kepala diurut, kelapa diparut. Kepala diurut, kelapa diparut. Gak boleh jeda. Kepala diurut, kelapa diparut. Itu. Kalau ada jeda enak kayak uang solo lah. Kepala diurut, kelapa diparut. Salah. Satu, dua, tiga. Kepala diurut, kelapa diparut. Lambis hari ini. Hebat. Dapat power bank berarti ini. Iya, oke. Oke, lo harus gegur apa ya? Tangan saya ada berapa? 5. Oh, motone kata arah, kono 6 mas? 1. Wite. Sejujur itu bakal kono wite. Biari, kamu punya gawe apa sih? Kartu briksi kok apa sih? Oke, jadi buat seluruh warga Surabaya. Ada yang tanya ya nanti ya, kita kasih power bank. Ada kalau ada yang tanya, tanyanya bagus ya. Oke. Jadi warga Surabaya yang hadir di acara Pasar Malam Perkunjungan. Yes. Di hari jadi Surabaya ke-724. Kalau mau jajan di tenan-tenan bisa menggunakan kartu berisi. Apa ya. Kehebatannya kartu berisi? Kehebatnya berisi ini adalah kartu ini adalah kartu non tunai atau yang sekarang kita tahunya adalah cashless ya. Jadi cashless itu jadi beli apa-apa nggak perlu pakai uang cash lagi. Oke. Jadi kartu berisi ini
saldo minimumnya 0 1 rupiah, saldo maksimum 1 juta itu bisa dilakukan pembelanjaan bukan hanya di sini saja. Oh, di sini bukan di sini aja. Oke, oke. Terus di mana aja? Baik ayo rek oleh ndelok kono-kono mesti gak ndelok. Kalau misalnya mau ke tol itu kita kena dilawang ayu. Endi? Jujur orang laki mosok dilawang ayu gak oleh. Sing iki ta. Oh, lanang kalau topian itu. Oke, terus kalau misalnya mau ke tol, gak usah bayar cash lagi. Oh, pakai kartu ini bisa? Bisa. Oh. Mau bayar apapun, listrik, oke, dan lain sebagainya, kan sekarang BRISI bisa digunakan di minimarket seperti Indomaret atau Alfamart. Umpama dalam hal hari ini saya beli kartu BRISI ya. Lihat, saya ada kelebihan. Loh, ini aku masukin dana misalnya 500. Saya cuma belanja 300 ribu. Bisa nggak diambil duit itu? Bisa. Bisa. Bisa dilakukan redeem. Redeem itu mengeluarkan uang cash sebesar jumlah yang ada di dalam kartu tersebut. Oke. Itu ya. Nggak ada rugi. Wes. BRI ada apa aja produknya? Nggak apa-apa mas, Wes Entek nggak apa-apa. BRI. Itu BRI apa ya? BRI semua. Oh bukan, itu teman-teman komunitas Surabaya Salsa Community yang nanti akan tampil untuk BRI. Ayo-ayo ada ya. Iya, nasabah BRI juga. Oh iya, cuma sing jilbab ini saya gak percaya kalau dia perempuan ya. Yang mana? Jilbab itu gak percaya. Saya pernah punya pacar jilbab gue nomor tak buka buta ya. Oke, okay, apa mas? Jadi kalau misalnya keuntungan di sini ya selain menggunakan BRISI, okay. Warga Surabaya ya, arah Surabaya bisa melakukan apa pembukaan rekening. Ada produk dari BRI, ada Britama yang dibuka di. Kayak bahasanya apa sih? BRI ini kan ada sekarang apa ya? Saya dengar beberapa waktu lalu memunculkan dengan satelit itu ya. Oke, salah satunya BRI adalah salah satu bank yang memiliki satelit, satu-satunya bank yang ada di dunia itu. Di dunia? Iya. Wah, namanya BRISAT, BRI satelit. Apa kehebatan nilai punya satelit? Kehebatannya satelit adalah sekarang orang-orang nggak perlu repot lagi buka rekening, harus datang ke counter CS. Buka rekening itu sudah ada mesin namanya hybrid, tinggal masukkan KTP yang sudah iKTP, tinggal masukkan sesuai dengan data, kita input jumlah pembukaan rekening berapa. Tidak perlu di ATM tapi di mesin hybrid namanya. Hybrid itu kayak apa mesinnya? Mesinnya gue ya waduh kasih gambar nol. Sing cilik ada itu. Jadi modelnya sama seperti ATM. Oh betul. Sekarang ini di Surabaya ada beberapa tempatnya. Di mana? Di BRI cabang Kaliasin, ya. Di Sidoarjo, yes. Kemudian di Raja Wali juga ada. Kalau misalnya tahu digitalnya BRI ya. Oke. Okay. Sementara ini masih ada di Terminal 3F di Bandara Altima di Soekarno-Hatta. Oke, ada pertanyaan, saya buka ada penonton. Pertanyaan yang bagus, saya kasih hadiah. Ini ada pertanyaan ini. Sopor, karena aku tak duduk, mesti heran aku. Iki ya, aku percaya mbak, sama gak mungkin aku ya. Lek, aku mikir. Ada pertanyaan nih dari mas ini ya, oke. Okay. Nanti pertanyaan yang bagus, dapat hadiah ya. Dapat hadiah menginap sehari di Hotel Surabaya ya. Ya bersama Sumanto ya. Oke, okay, silakan pertanyaan. Saya mau bertanya. Ya, tanyalah mas. Kalau mau bikin kartu BRISI, itu perlu apa namanya? Harus punya rekening BRI. Iya. Oh tidak. Saya punya rekening BRI. Ya. Apakah itu seperti ATM? Gitu? Maksudnya ATM apakah seperti perlu diubah nggak ATM saya itu ke kartu BRISI atau ini kartu lain gitu loh? Kartu lain, oke. Mas dari partai apa mas? Cus kayak politikus gitu. Partai apa? Tengok orang hitam le. Oke, paham ya pertanyaannya ya. Oke, dijawab nanti ya. Ada lagi? Wes, ini hari nom-nom nggak datang ya? Iya, nanti kita kasih hadiah kok. Terima kasih. Ada televisi 32 in kita kasih satuin ya. Tenang aja. Hadiah. Oh, pertanyaan apa mas? Dijelaskan tadi kan kelebihan kartu dari BRISI. Apakah kartu ini punya kekurangan? Kenapa? Apakah kartu ini mempunyai kekurangan? Kekurangan? Ya. Wow, pertanyaan Arenom gaya ya. Biasanya kan tanya, kelebihannya apa? Apa kartu ini punya kekurangan? Hebat. Tepuk tangan dong. Bapak Budi ada pertanyaan? Apa kena ngarep gue namanya begawe? Ayo, ada lagi yang bertanya? Yes. Oke. Okay. Kalau mau buka rekening itu jumlah minimal berapa? Buka rekening minimal berapa? Kira-kira oleh sama buka pertama minimal biro 500 ribu biasa standar, 200 ribu gak oleh sama buka biro? Ada bank itu 50 ribu. 50 ribu? Itu bank Mio entah bank PI kira? Oke, pertanyaannya kita tampung. Sudah 3 pertanyaan. Sampai 10 pertanyaan kamu harus menghafal ya. Iya. Sehingga kamu dikeluarin dari BRI. Gak enak gitu. Loh, enak itu nampang di apalan. Ayo. Ada yang bertanya? Is.
Mbak ini. Takut sing angel, Mbak. Sing sebelah iki gak iso ngono, Mbak. Ojo sing gampang enak, Mbak. Tanyalah, Mbak. Oke, silakan. Mas, sampeyan ditakokin oleh ndi? Iya, iya, iya. Iya, Bu. Oh iya, oke. Okay. Karena perempuan pertanyaannya di tol ya. Kalau laki nggak di tol. Nggak mungkin di tol. Kamu dari kelompok itu nggak boleh. Nggak tahu dia. Aku tahu kamu nggak. Sengaja okay. Pertanyaan nih kak Bobo. Ya, pertanyaannya agak aneh. Iya, kita tahu maksudnya. Ukurung ya. Seandainya kita pakai kartu itu, memungkinkan nggak tiba-tiba itu saldo kita terpotong. Oke gitu. Tapi ternyata pintu tolnya enggak buka gitu. Oh gitu. Itu terus gimana? Oh, iku perkara jeplani rusak lek lapo mbok takono. Oke, enggak perlu didrama dirasakno ya, Mas. Enggak usah ya itu, Pak. Soplak arek nom-nom kita takone. Ayo, Mas. Pak, tanya, Pak. Iya, Bu. Iya, Dik. Saya kira wedok aja lho, Bu. Pertanyaan lah, Dik. Ini perwakilan keluarga ini. Iku anakmu lah. Iki tanya perwakilan keluarga, bener rapat RT ta iki. Kon bakon wakili bandak wis takok ya takok ae. Bos soalnya sing takok adik kakak masa sebelah ni. Oh iya. Ya kamu baru rukun berarti ya. Jadi gini, Pak. Kalau seumpama kita punya berisi. Ya. Selama ini kalau kita punya produk kartu lain. Kalau kita pakai untuk e-tol card, isinya hanya di ATM tertentu. Nah, kalau Brizi ini selain ngisi di ATM BRI, itu bisa ngisi di mana aja, Pak? Itu aja. Wah, api pertanyaan lu, Mas. Kalau tak jawab. Langsung kayak ada power bank enggak apa-apa itu? Iya. Wah. Gaya. Ada yang selain power bank, Pak? Ono power ranger sing gelem ngangkat ta. Power supply nang mburi lho. Oke, ada 3-4 pertanyaan. Yang pertama tadi apa tadi ya? Aku lali. Berhubung lali nanti tanya lagi ya, enggak apa-apa. Oh, ini Mas ini tadi mengenai apa nama? Kartu ATM. Kartu ATM.